Wah, ada hotel gede di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dikode Channel. Kali ini ada hotel mewah di sini, bintang 5. Ini adalah hotel paling mewah di Brunei Darussalam, yaitu namanya Empire Hotel. Nah, sekarang kita Kang Jaka. Kang Ading lagi ngapain di sini? Ketemu Kang Ading di sini. Betul sendalnya. Aduh. Ngapain di sini, Kang? Saya di sana diajak sama Pak Hendra. Makanannya enak. Makan apaan? Pokoknya ada kue, ada teh, ada kopi, segala macam pokoknya enak. Beneran? Nah, serius. Waduh. Tapi saya enggak bawa dompet. Nah, udah, pokoknya cobain aja. Enggak apa-apa nih. Ditraktir kan ini. Mantap. Ini ubinnya bisa tidur kayak ubin masjid. Ayo, lu. Ayo itu. Kang Adi nggak tahu yang ngajak. Nah, ini di mana nih, Kang, kita nih, Kang? Sebelah sana. Ini gede banget nih rumah gubernur. Ini teh bukan rumah gubernur. Ini apa nih? Rumah. Hotel. Oh, hotel. Hotel paling mewah di Brunei. Oh, gitu. Empire Hotel. Di sana teh ada kolam renang, pantai. Sana terus ada apa lagi? Pokoknya banyak. Sudah sekarang. Ya, pantai ya, laut. Iya. Pokoknya sekarang kita nyoba dulu makanan. Kemana? Sebelah sana ada Pak Hendra lagi duduk. Itu apa tuh? Buat ini apa namanya, pinjam motor apa? Kredit motor. Bukan, itu orang yang biasa bule mobokin kamar. Oh, tidur sini. Kirain tadi ngambil cicilan motor. Oh, gitu. Wah, ini gede ya, Kang, ya? Gede. Bikin nginep orang sekampung satu Cianjur atau Kuningan rame ya. Di bawah teh bisa dipakai buat pangsen, pesta-pesta kawinan. Oh, gitu. Di atas lagi bisa pakai tidur pangsen. Bisa masuk ribuan di sini. Ini kalau di gelar kasur di sini banyak nih tidur di sini. Enggak usah pakai tidur, adem juga. Oh, gitu. Enggak usah pakai kasur. Oh, gitu. Oh, pakai tiduran. Nah, ini tempat untuk orang minum. Kalau bahasa kerennya itu after tea. Jadi after tea. Ya, jadi kalau biasanya kan kalau pukul 11, pukul 12 orang makan siang kan. Nah, selepas makan siang itu minum teh seperti itu. Nah, namanya after tea. Itu after tea. Jadi orang yang minum teh, minum kopi di sini, minum petang itu ya kumpulnya di sini karena harganya murah, Mas. Satu gram cuma 17 ringgit saja satu orang. Ya. Aduh, dan bukan yang mahal itu. Sepuasnya. Oh, sepuasnya? Iya, jadi bisa nambah lagi. Minum, makan, minum, makan. Dari jam berapa? Dari jam 2 sampai kembung. Masyaallah, banyak di sini. Dan nah, itu bisa dilihat kami sudah makan banyak sekali. Gitu. Sudah habis. Coba lihat. Oh, sini. Wah, ada juragan. Assalamualaikum juragan. Sehat, Pak Haji? Alhamdulillah. Oke, Pak Haji. Ini bawah, Pak Haji. Duduk di bawah.
Oh, di bawah. Humor bukannya etek kudu dioperasi humor teh? Oh, tumor iya. Tumor bukannya orang suka tidur. Ngorok. Oh, molor. Molor bukan pakai sana dalam itu. Oh, itu. Oh, kalau. Nah, ketemu nih juragan. Ayo juragan, ini apa ini juragan? Oke, hari ini juragan mempersembahkan bermacam-macam kue. Channelnya dulu juragan. Oh iya. Channel juragan yaitu dari Bang Jabarakat Video. Sip. Dan kesempatan kali ini saya subrek. Ya, subrek pastinya mengundang Kang Ading dari channel Kang Ading serta Dikur untuk sama-sama mereview. Tadi sudah Kang Ading, sekarang saya ajak Dikur deh untuk mencicipi bagaimana manis dan legitnya dari makaron. Wah, makaron apa itu? Ini makaron. Oke, nyobain dikit dulu ya. Jangan, harus satu kali telan. Oh gitu makannya. Cobain dulu. Nah, jadi kayak gini guys. Ini pecah-pecah gitu ya guys ya? Iya lah, dari putih telur itu. Oh, putih jadi telur harus ya? Di satu kali kan makannya. Oh gitu. Jadi bismillah, kita coba ya. Eh Kang Ding, udah nyoba? Udah. Enak? Enak. Coba. Bismillah. Tekan sana nang kudu sekali. Satu, dua, Enak. Ini apa nih? Ini apa? Itu chai kobokan dari Amerika. Air apa nih? Leci. Leci ya? Iya. Kayak laci locok? Yes. Leci katanya. Cheers, minum dulu katanya. Asam banget kamu sirangnya. Kita ini mantap. Yang ini dulu kak, yang rasanya es krim ini di dalamnya disalut dengan brownies coklat ya, es krim ya, silakan. Ini es krimnya one bite. One bite sekali gigit. Mantap juragan, enak juragan, manis juragan. Manis. Nah sekarang ini. Apa lagi? Yang belum kamu. Ini apa nih? Namanya apa? Itu adalah Odading. Odading cina? Odading Eropa ya? Iya udah. Nah kita makan ya. Ini kalau ada yang tahu tulis di komen ya. Kalau nggak tahu, sebut aja Odading Eropa. Kayak sebut saja si Mawar. Mawar 25 tahun. Oh, 19 tahun. Enak juga kan? Dan finally kamu harus mencoba merasakan betapa lezatnya kue dari Kartika Sari Bandung. Bukan. Ini bakery. Oh bakery ya, bukan Kartika ya ini. Dari Hotel Empire. Coklatnya kamu harus rasa. Tunggu seret. Minum ya. Air leci. Air leci. Bukan air kobokan ini ya. Bukan. Ini one bite. Mantap. One bite, itu bite. Jadi bisa dua kali ngehuat. One bite, bukan satu paragraf, satu bite. Oke, satu, dua, tiga. Sekali kok. Ini bolu, bawahnya bolu, atasnya coklat. Bolu coklat. Kamu tadi ngebawa taksi ya? Mana Kang Ading? Mantap, pokoknya saya udah tadi udah nyoba banyak. Mantap sekali. Ini Kang Ading nggak salah bawa kemarin. Cuman $17 bisa makan sepuasnya. Jadi harus matang, harus dimakan berdua. Pegang. Pegang satu orang. Makaron. Makaron udah habis. Full. Tinggal ini dulu. Iya ya udah. Ini enak. Nah, saya coba lagi deh. Mantap. Dan cuma dengan Rp17, jika ini habis kalian boleh minta lagi sesukanya. English tea. Yeah. Oh, English tea. Well, if you after minum English tea, you can speak English very good. Wow. Dan ini ada. Beneran? Itu langsung bisa ngomong bahasa Inggris? Iya. Wah, cobian. Sup. Waduh, kayaknya enak. Cobain.
beneran katanya bisa ngomong bahasa Inggris, Inggris saya. Coba. Duh, beneran nih katanya bisa ngomong bahasa Inggris. Coba, kita coba. Apa bohong nih juragan nih? Beneran. Kan biarin enggak. Really? Really, it's true. Nah ini, I can speak English. Yeah, and then cranberry-nya. This is cranberry. Cranberry. Yes. Sure. Ikut ya saya. Are you sure? Sure. Bismillah. Kelihatan. Satu kali lagi pizza. One more. Kata waktu. Tuhan tidak suka kalau misalnya makan. Delicious. Really, I can speak English. English tea. Really useful for me to talk in English. Cranberry. Kita ngabisin cream. Another cream. How to change my language? Very fast. Because we are... Get another cream. This dragon. How to make comeback to speak Indonesian? I cannot speak Indonesian right now. One bite. Leci. One bite. Nah, bisa ngomong lagi sekarang. Ini penawarnya. Ali. Ya, kue Ali. Kue Ali. Ali apa? Ali Topan. Ali Topan. Satu kali bye. Ini cerita dulu dong juragan. Oh, ini iya. Bentuknya gimana juragan? Ini sebenarnya perpaduan antara batu akik dan kue. Batu akik. Odading. Odading di bawahnya, batu akik di atas. So you can imagine how to buricak burino. Buricak burino. Okay, kita makan nih. So we call buricak burino cake. Makan batu akik. Habis. Kamu lagi begini. Lagi. Jangan takut kehabisan, ini bakal di refill nih. Oh, itu daging. Daging. Ayam. Ayam, oke, ayam boleh nih. Ayo juragan cerita dulu dong juragan ini. Chicken sandwich. Ya. Gimana cara? Kang Ading satu. Bismillah. Jadi rotinya tuh ada rasa kopi coklat gitu. Apa namanya di dalamnya inti tuna. Buricak burinong pokoknya. Buricak burinong. Ah. Bagi teman-teman yang sampai jam 5 katanya nih. Jam 5 katanya ada sudah enggak bisa order lagi. Gimana rasanya Kang Ading? Terima kasih Kang Ading. Pokoknya udah. Pokoknya mantap, top udah juragan makan di sini. Aduh. Lihat banyak tuh pada habis. Lihat pemandangannya indah. Kue-kue habis, terus juga minuman juga pada penuh. Terus ada minum apa tadi? Teh Inggris, langsung ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi wah, luar bioskop nih pokoknya. Eh Kang, gimana Kang harapannya dengan makanan ini? Sudah selesai? Harapan saya untuk makanan ini semoga setiap hari di rumah saya tersedia makanan-makanan amin. Seperti ini. Amin. Oh iya, yang penting kepada saya mengajak kepada kalian yang punya waktu luang dan ingin melepaskan penat selama kita bekerja. Di sini adalah salah satu tempatnya yang terbaik. Oke guys, terima kasih untuk menonton video ini. Makan-makan dan jalan-jalan lagi. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa yang ada nih, klik like nih. Dan jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian belum subscribe. Jangan lupa klik tombol lonceng warna hitam. Subscribe juga Bagja Barakat Video. Subscribe juga Kang Ading. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Diakhiri dengan lagu Karedok Lenca. Seperti biasa, video kami menambah suasana menjadi tambah gembira dan tentunya menambah keceriaan di sore hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya dari Bagja Barakat Video. Saya dari Kang Ading. Di Kurdei mengucapkan
Selamat Hari Raya Idul Fitri. Yang jelas hari ini mudah-mudahan menjadi milik Anda selamanya dan menjadikan hari ini lebih baik dari kemarin. Dadah, sampai jumpa lagi. Bye. Lata-lata menilada, laseha-seha lata-lata menilada. Aku